kalau pasanganmu tidak berani ingatkan kepadamu, bisa jadi memang di dalam dirimu ada sifat-sifat syaitan, yaitu kesombongan, diingatkan marah, ingin. Jika pasanganmu itu takut mengingatkan dirimu, Anda itu setengah syaitan. Saya tegaskan itu. Kalau pasanganmu mengingatkan kamu kok ketakutan, berarti akhlakmu memang tidak baik. Awas ini, kunci. Jika pasanganmu itu tidak berani mengingatkan kamu di saat kamu salah, ini di dalam dirimu ada memang ketidakbaikan. Paham ya? Kalau pasanganmu tidak berani mengingatkan kepadamu, bisa jadi memang di dalam dirimu ada sifat-sifat syaitan, yaitu kesombongan, diingatkan marah, daripada ini diam aja lah. Makanya jangan sampai pasanganmu takut mengingatkan dirimu, sehingga di saat Anda diingatkan, ya sebab iblis itu kan kalau diingatkan bangkang kan iblis, ana khairun minhu, kan gaya iblis yang ngomong setengah syaitan. Jadi Anda kalau diingatkan oleh pasangan Anda, pastikan pasangan Anda adalah berani mengingatkan selanjutnya. Anda Kak Samjung, makasih sayangku. Aku pikir dulu kau cantik sebelum menikah denganku. Ternyata sekarang setelah kau ingatkan aku, kau tambah cantik sayang. Oh gitu dong. Bukan dong, dasar diam kok. Banyak ngomong. Wah ini, berarti sudah mulai serem dia. Rumah tangga begitu. Sehingga pastikan pasanganmu itu menjadi berani ingatkan, karena itu adalah kunci keselamatanmu. Sahabat Al-Bajet TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu 'ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi.